para pelajar, mari kita mulakan kelas. Okey, untuk makluman, hari ini adalah sesi perbincangan bagi soalan ujian yang telah kita selesaikan pada minggu sebelum cuti minggu lepas. Okey, kita boleh kata 2 minggu lepas lah. Pada minggu ketiga, minggu terakhir bulan Ogos. Okey, yang mana minggu lepas kita, minggu awal September kita telah pun berehat sebentar selama satu minggu. Jadi minggu sebelumnya kita semua maklum, kita telah menjawab soalan. Jadi saya mohon para pelajar untuk rujuk semula dokumen soalan tersebut yang telah kamu muat turun. Okay, dan sila keluarkan semula ataupun sila ambil semula set jawapan yang telah kamu jawab dan simak bersama saya ketika ujian tersebut. Okay. Bagi siapa yang tak dapat join ujian tersebut pada hari tersebut, tak mengapa. Kalau kamu tak ada set jawapan, it's okay sebab kamu tak join. Tapi sila dapatkan soalan tersebut pada sesi minggu lepas. Pada sesi kelas sebelumnya. Saya akan forward balik dalam grup kelas. Sila kalau WhatsApp, kalau WhatsApp group, saya akan forward semula soalan-soalan. Saya akan okay. Okay, siapa yang baru masuk grup? Siapa yang baru join kelas? Siapa yang baru join kelas kita malam ni, sila rekodkan kehadiran kamu seperti biasa ya. Okay. Para pelajar, jom kita lihat soalan ni. Okay, mungkin ada antara kamu yang perasan. Mungkin ada yang perasan dan mungkin ada yang tak perasan. Sebenarnya, soalan pertama kamu ni adalah sebuah petikan lagu. Lagu yang sangat sedih. Lagu ini pernah di, kamu pun nampak kat sini sumber lirik lagu. Jangan lupa, rekodkan kehadiran dengan tulis nama penuh dan juga nama sekolah. Nama institusi kamu. Okay, kembali semula pada perbincangan. Lagu ni kalau kamu buka Google ke YouTube ke pernah popular pada tahun 90-an dalam bagi
90-an tahun 2000 bagi drama-drama yang berkonsepkan kekeluargaan ya. Memang sedih ya. Kalau tengok dia punya kasih biasanya cerita tentang orang cacat lah. Tentang orang cacat ya. Okay. Itu bukan perbincangan kita hari ini. Tapi sebenarnya kita nak lihat ini fokus kita. Okay. Okay, dan juga ini. Okay. Jom kita lihat skema jawapan minggu lepas. Okay. Skema jawapan yang lalu. Okay, ini dia. Okay, saya dah buat semakan eh untuk kali kedua sebenarnya. Saya dah buat kepastian setakat ni saya rasa ini sahaja perkataan kata nama abstrak. Ini sahaja. Okey, apa itu kata nama abstrak? Apa itu kata nama abstrak? Ini dia. Kita baca dulu kata nama am yang biasa. Ini kata nama am yang biasa kita lihat. Yang biasa tamu dapat arahan untuk buat untuk seorang tamu ni. Okey, senarakan empat kata nama am ke dua kata nama am ke. Ini ya. Biasanya para pelajar akan cenderung melihat yang konkret. Inilah yang kita belajar dalam English yang ada place, noun. Dalam English yang noun, kata nama ni, kata nama am ni adalah common noun. So, nama tempat, nama bangunan, kan, animal, okay, people, kan, place, building, semua kan. So, ini biasa kata nama konkret. Kalau kita lihat, yang paling penting kat sini ialah, kejap eh. Mana ke zirma saya ni? Hilang. Okay, dia. Okay, yang paling penting dia panca indera atau dalam English kita panggil sensory, sensory kan? Sensory kan panca indera kita punya sense, sensory kan? How many sense do we have? Berapa sensory kita ada? Ini apa? Melihat, melihat, menyentuh, mendengar, menghidu dan merasa sentuhan. Sekejap. Melihat, mendengar, merasa kat lidah. Okay. Melihat, mendengar, menghidu, menyentuh dan merasa kat lidah. Itu adalah kita punya deria rasa ya. Sensor kan? Deria kita. Panca indera. Okay. So ini adalah kata nama konkret. Okay. Cuma kat sini ada kekecualian eh untuk perkataan udara. Kekecualian untuk kata udara sebab walaupun kita tak boleh lima tak ada pernah orang nampak udara, tak pernah ada orang boleh hidu udara, dengar udara. Boleh bau apa, boleh rasa guna lidah udara, sentuh udara, tak ada orang boleh rasa. Tapi ia mempunyai jirim, ada atom. Orang belajar kan, sains kan? Kan, zarah udara, dia adalah bentuk gas. Tak macam pepejal dengan cair zarah. So, manakah dia ada jirim, dia ada atom, kan? Bukan atom pun atom, saya rasa kamu faham kot atom tu. Kan, yang ada proton, nukleus semua tu kan? Okay. Okay. So itu adalah jirim eh. So ia adalah kategori kata nama konkret eh. Yang kita boleh kesan menggunakan panca indera kita, our sensory. So how about the abstract? Okay. Bagi saya untuk English dan juga BM sama. Kata nama konkret dan abstract saya dah buat check. Dah buat semakan sama je. Okay, so dalam English pun menggunakan perkataan yang sama, concrete noun dan juga abstract noun. Okay. So, ni. Bukan secara fizikal ya. So, maksudnya tak boleh benda sensor lah. We can understand. Kita boleh faham. We can imagine. Kita boleh bayangkan. Tapi kita tak boleh nak buat secara fizikal. Kita tak boleh kesan menggunakan panca indera kita. Contohnya pengalaman. Okay. Pengalaman kan. Pernah orang sentuh pengalaman tak ada ya. Okay.
Okay. Para pelajar, saya rasa kadang-kadang ada pelajar dia terkeliru tau. Sebab kita sekarang belajar kata nama up ni. Nama up. Okay, nama up. Kita belajar kata nama eh. Kita bukan akan belajar kata kerja. Kita bukan cakap pasal kata kata sifat atau adjektif. We're not talking about apa kata bantu ke kata penguat ke. Okay, kata apa, bukan. Kita cakap pasal kata nama am. So, sila fokus pada kata nama am sahaja. Okay, eh. Okay, ada soalan tak untuk kat sini? Yang dia confused. Dia tak pasti perkataan yang dia pilih betul tak betul. Okay. Menjudge nak dapat kepastian. Okay. Mungkin kat sini, yelah, saya dah kata memang ini sahaja jawapan dia lah. Saya dah pasti makan. Eh. Tapi mungkin kamu nak tahu kenapa kataan kamu buat tu lain, kenapa tak diterima. So, kamu nak tahu sebenarnya perkataan yang kamu buat yang tak sama tu adalah kategori apa? Ada soalan tak? Sebelum saya pergi kepada tajuk kata Rafi. Ada. Kalau siapa ada nak cakap, dia boleh cakap. Nak tulis dekat in-call message pun boleh. Okay. Ada cikgu-cikgu. Bukan kasih dengan sayang tu perasaan ke cikgu? Bukan itu adalah adjektif ke? Kan? Okay. Okay, Kak. Para pelajar. Cinta adalah apa set kerja? Cinta bukan. Adjektif ialah perasaan, perasaan cinta, rindu. Okay, okay. Tapi kalau kita sini kan, kerja. Saya akan kasih ada kata-kata nama up. Kau sini kan? Mana tadi? Kasihlah sayang. Ya, ini kata-kata nama up. Okay, cinta, rindu, rindulah kata nama kata adjektif. Okay, rindulah kata adjektif. Okay, cinta pun adalah kata adjektif. Betul. Kasihlah saya adalah kata nama am. Kat sini kita belajar something kat sini. Okay, mungkin ada pelajar ingat kasihlah saya adalah kata adjektif. Tak, dia adalah kata nama am. Okay, okay. Sesudah apa kot? So, keterangan dah ada. Okay, perasaan. Perasaan berasal dari kata rasa. Perasaan berasal dari kata rasa. Kita tambah ilmuhan pengaan. So, dia menjadi macam pendidikan. So, dia menjadi kata nama. Kata nama yang tak boleh lihat. Perasaan. Okay, so seterusnya kita pergi pada kata nafi, bukan tidak, dan memang tak boleh dinafikan lagi lah. Memang kalau kita semak betul-betul pun memang tak ada dah. Okay, bukan tidak. Ada orang tanya, cikgu tak boleh ke saya buat tak? Saya buat tak. Kan tak ni kata nafi juga ke? Okay, manakah skema kata tidak? So kalau kamu letak tak, memang tak ada terima lah. Okay, dia nak yang tidak. Okay, berkemungkinan tak di. Perkataan tak ni adalah perkataan singkatan. Jadi dia tak dianggap sebagai kata nafi. Okay. Tak dianggap sebagai kata nafi sebagai singkatan. So hanya perkataan tidak dan juga bukan. Bukan. Okay. So kita pergi pada soalan yang kedua. Okay. Sebelum tu, siapa nak tanya dari segi ayat? Sama dari segi ayat. Boleh copy paste ataupun type dalam recall message, saya boleh check ayat. Mungkin ada kekeliruan ataupun siapa tak pasti nak semak dari segi ayat. Saya baru teringat lah minggu lepas ada student WhatsApp saya dari segi ayat. Saya pun tak ingat apa satu nak kena check pada WhatsApp tadi. Okay, kamu kalau rasa nak dapatkan feedback saya lepas kelas untuk check ayat boleh juga. Please remind saya kalau saya tak reply. Okay. Kalau ada, letak dekat e-call message, saya akan tolong semakkan sekarang juga. Kalau tak ada, saya teruskan. Tak apa, letak je. Kalau siapa yang nak buat ayat ni, letak je.
walaupun saya puji pada sesi seterusnya. Oke, jom kita pergi pada soalan kedua. Oke, okay. Subjek dan predikat yang lengkap. Oke. Okay. Nampak ni dia kata yang lengkap. Dia ada maksud dia lengkap. Okey, so maksudnya kalau awak nak ambil tu kena hati-hati lah. Kan? Jangan ambil separuh-separuh. So hati-hati ambil eh. Bila kata nama subjek predikat yang lengkap ni maksudnya, ialah sebuah ayat tau. Sebuah ayat yang lengkap. Dia ada awal dan dia ada penghabisan. Di situ baru kita pecahkan pada mana yang subjek, mana yang predikat. Eh, saya jangan nampak ayat yang lengkap ni. Saya biasa nampak subjek predikat. mungkin sejak KSSM ni kau dah ubah. Eh. Subjek predikat lengkap. Eh. Okay, bagi tiga ayat yang anda pilih. Okey. Okay. Saya, okay, jujur saya cakap. Eh. Sebenarnya mungkin ini adalah skema jawapan yang telah diberikan oleh soalan ini. Dan saya tak pasti adakah kali ini jawapan sahaja diterima. Okay, saya tak pasti. Okay, saya tak nak bagi keputusan kata putus yang final. Seolah-olah ini je jawapan yang betul. Yang lain semua tak diterima. Okay, sebab saya ada buat beberapa rujukan soalan, bentuk-bentuk soalan berkaitan dengan subjek predikat. Ada subjek predikat yang dia gelapkan ayat, kita rujuk ayat tu, dia tukar terus. Maksudnya dalam soalan ni, dia ada ambil contohnya ayat, okay, ayat kedua ni eh. Okay, dia gelap ayat ni. Okay, so dia gelap ayat ni. Okay, dia gelap ayat ni. Okay, kata tersebut digelapkan. Okay, ditebalkan. So, dia akan cakap dalam arahan kata, sila tukar, sila nyatakan sahaja berikut bagi ayat yang telah digelapkan. Eh. Contoh. Okay, so, akan ada tiga ayat telah digelapkan. Kita terus tukar. Macam tu. Ada yang open macam ni. Ada yang open macam ni. Jadi bagi saya sebenarnya, kalau jujur, pada pendapat diri saya, bagi saya bila open macam ni, kamu boleh pilih mana-mana sahaja. Pastikan kamu yakin dan confident dengan apa tu, subjek dan predikat dia. Okay. Walau bagaimanapun, saya syorkan eh, kamu tolong buat bawa soalan ni kepada pihak sekolah kamu ke, cikgu kamu ke, rakan-rakan kamu ke, boleh bincang. Okay, sebenarnya yang mana jawapan? Yeah. Kalau rasa nak skema jawapan ni, beritahu saya. Saya akan bagi. Jadi, ya. Okay, kejap. Ini bukan. Ini salah. Ini jawapan. Okay, ini jawapan yang minggu lepas kita bincang kan. Okay. Kalau tengok dekat dalam soalan tersebut, okay. Jawapan pertama ni, dia hanya ambil daripada yang mana ni? Ayat kedua. Dia ambil ayat kedua. Okay. Lepas tu, kita pergi pada jawapan kedua. Okay. Jawapan kedua, dia ambil daripada ayat yang ke... ayat keempat. Ni, kejayaan program ni. Okay. Ayat keempat. Dan jawapan yang ketiga dia ambil kat mana? Ayat seterusnya. Ayat seterusnya ayat kelima. Ya ni. Okey, maksudnya so kalau nampak kat sini ada 6 ayat lah. Daripada 6 ayat ni yang dia ambil ayat kedua, ayat keempat, ayat kelima. Ayat pertama, ayat ketiga, ayat keenam dia tak ambil. Okey. Jom kita lihat macam mana ayat pertama. Ayat pertama panjang lah, ayat pertama. Sampai sini. Sama kata lain ni. Ya, okey, ini ayat pertama ni. Sampai kata lain. Tiga bahag. Okey, melebihi dua baris. Dua baris tengah. Okey, ini ayat pertama. Okay, ayat ketiga pendek. Calon-calonnya terdiri daripada ni. Okey, ini ayat ketiga. Dan ayat kena terakhir ni. Okay, ini ayat yang ke-6. Okay. Sekejap ya, ada orang
ada orang call mesej kita ya. Ada kelas, bangga kelas. Bangga ada kelas online. Bangga ada kelas online. Bangga ada kelas online. Kacau. Oke, kita sambung dong. Oke, ini cadangan jawapan saya ya. Cadangan jawapan saya untuk ayat yang tak dipilih oleh skema jawapan. Ini adalah oke, kalau kamu lihat sini, ini adalah ayat kedua. So, kita akan lihat ayat pertama macam mana jawapan ya. Dalam petikan ini ayat kedua kan? Kita lihat. Okay, ini ayat pertama. Okay, ayat yang panjang. Okay, ayat panjang. Sekejap, ya. Okey, kita sambung. Okey, berapa saja? So, Malaysia terus mengorak langkah. Okey, terus mengorak langkah. Okey. Kenapa, ini cadangan jawapan saya. Ya. Kenapa saya ambil subjek ni Malaysia sahaja? Okey, kalau kamu nak tahu, saya rasa mungkin kat sini ada yang tak faham dah. Macam nak kuasai saya berdikat. Mungkin yang ada yang masih belum ada lagi. Okey, cara nak kenal saya berdikat ni, kita kena tahu tajuk ni tau. Kita kena faham tajuk ni dulu tau. Frasa ayat. Kamu yang kamu kena tahu tak yang frasa ayat ni kamu kena tahu yang FN tambah apa? FN tambah FK kan? Ada yang tambah FE, ada yang tambah FSN atau FSN. Okay, ada FN ada FSN kan. Frasa sendiri atau frasa seni nama.
Ya, tambah lagi kita ada FN ya kan? Okay. So, dari benda frasa inilah terbentuknya subjek predikat. Ataupun terbalik. Daripada subjek predikat lah baru terbentuk frasa. Kenapa kita mengasingkan subjek predikat? Sebab ayat tersebut sifat dia berbeza. Kategori itu berbeza. Okay? Subjek ini dia ada frasa tersendiri. Maka kita kategorikan dia sebagai subjek. Predikat ni dia ada frasa dia sendiri. Maka kita kategorikan dia sebagai predikat. Macam tu. Dia ada sifat dia berbeza. Okay. Mungkin nombor satu ni agak panjang. Macam pelik-pelik cikgu. Betul ke Malaysia je yang lain? Okay. Kamu tengok eh. Saya ambil nombor dua lah. Okay. Nombor dua ni paling simple. Eh. Paling simple. Okay. Calon-calonnya. Okay. Ini untuk makluman pelajar. Setiap ayat aktif, okay? Setiap ayat yang bukannya ayat biasa, tapi bukan ayat songsang. Setiap ayat biasa, okay? Bukan ayat songsang, eh? Setiap ayat biasa, frasa mesti dimulakan dengan frasa nama. Okay? Okay? Kalau ayat tersebut tak dimulakan dengan frasa nama, maksudnya ayat tersebut telah disongsangkan. Telah diubah kedudukannya. Okey. Okey. So para pelajar biasanya ayat-ayat dalam bahasa Melayu mesti beberapa patah perkataan pertama itu adalah kategorinya frasa nama. Wajib. Kalau kategori ayat-ayat biasa ya. Jadi sudah tentu untuk makluman kamu semua subjek dalam mana-mana ayat biasa tak kisahlah ayat aktif ke. Okey, ayat pasif bukan eh? Ayat pasif telah diubah. Okey, ayat aktif ke, ayat biasa ke, okey. So dia adalah kategori FN. Okey, ni frasa nama FN eh. So predikat ni yang kita tahu ni. Kenapa saya boleh tentukan predikat dia terdiri daripada? Kenapa saya tak ambil daripada pendidik ke? Okey, tak ambil daripada start daripada apa tu daripada ke? Kalau kamu tengok eh. Kamu tengok eh. Kalau saya mulakan predikat saya daripada. So ini akan jadi frasa sendi. Kata sendi. Dari, daripada, kepada, pada. Kan, dengan, apa lagi. Macam-macam kita ada kata sendi kan. Okay. Untuk, demi, supaya, agar. Itu semua kata sendi. Okay. Termasuk juga kata hubung. Eh. Okay. So, itu semua adalah perkataan fasa sendi nama. Tapi saya tak mulakan daripada saya ambil sendiri. Ataupun saya mulakan predikat saya daripada pendidik. So, pendidik ini adalah kata nama. So, maksudnya predikat itu akan menjadi kategorinya adalah frasa nama juga. Okay. Tapi persoalannya kenapa saya tak mulakan predikat saya daripada pendidik? Kenapa saya tak mulakan predikat saya daripada? Sebab saya mulakan perkataan pertama yang telah mengubah ayat tersebut. Ayat ini terdiri. Para pelajar, terdiri ini adalah kategorinya adalah FK. Ataupun kalau kamu tahu, terdiri adalah kata kerja apa? Kata kerja transitif. Kata kerja yang kena ada sambungan. Kata kerja tak boleh berdiri dengan sendirinya. Kan? Kita ada kata kerja transitif, tak transitif. Kata kerja transitif aktif, kata kerja transitif pasif. Itu kita tengok lain kali perbincangan tu. Okey? Okey? Jadi, terdiri ni. Ada perkataan ter ni. Lagipun kalau saya tak guna ter, saya guna ber. Berdiri. Tak guna ber, guna me. Mendiri. Okey? Mendirikan. Okey? Nampak tu? Diri, ya? So kat sini, bila letak imbuhan, dia telah menjadi sebuah kata terbitan ataupun menjadi kata kerja. Kata terbitan yang dikategorikan sebagai kata kerja. Kata terbitan ni banyak jenis. Kata terbitan ialah kata imbuhan. Ada yang kata kerja, ada kata nama. Macam pendidikan pun kata terbitan juga. Tapi dia kata nama. Kata terbitan ialah kata perkataan asal yang bila tambah imbuhan, sifat dia berubah ataupun boleh kekal juga. Okay. So predikat FK. So jadi saya melihat terdiri ni dah kata kerja.
So, automatik dia telah berubah sifat ayat ni. So, saya mulakan terdiri. Okay, saya patah balik kat nombor satu. Kenapa cikgu ambil Malaysia je? Kenapa saya mulakan predikat terus mengorak langkah? Sebab apa? Sebab perkataan mengorak ini dah menunjukkan bahawa apa? Kata kerja tu, you want me tu. Kata kerja. Habis cikgu terus ni apa? Terus. Okay. Kat sini kamu kena, siapa yang lemah dekat predikat, kamu kena banyak lihat contoh-contoh predikat yang mana dekat depan, dekat dalam senarai-senarai contoh predikat, kita ada kata bantu, kita ada kata penguat, kita ada kata, biasa kata bantu, kata penguat. Kalau kata bantu ni, telah, sudah, belum, okay, sebelum, selepas, akan, okay. Apa lagi? Banyaklah. Kalau kalau kata penguat, sangat, sungguh, amat, okay, apa lagi? Terlalu, paling, okay, itu kata penguat. Okay, jadi perkataan-perkataan itu kamu kena berlatih supaya kamu biasa nampak bahawa ia adalah sekadar, kalau bahasa kasar, dia menyemak je kat situ. Dia tak ada memberi apa-apa kesan pada ayat pun. So, kita kena lihat apakah perkara utama dalam ayat seterusnya. So, kat sini mengorak. Okay? Jadi, habis cikgu, kalau cikgu pilih yang ini, habis kenapa yang belakang ni ada apabila melaksanakan? Ini pun ada FK juga melaksanakan. Dah saya jumpa FK ni dulu, saya ambil lah kat sini. Tak mengorak dulu. Kan? Lepas kat sini, melalui kerjasama. Okay, para pelajar, kalau kamu banyak buat latihan sahaja predikat, boleh jadi kan? Boleh jadi, semua ni subjek. Bawah ni predikat. Ada yang subjek sangat panjang, predikat dua kataan je. Boleh? Okay, so kamu kena banyak buat latihan eh. Kalau siapa yang ada masalah lah. So ini adalah contoh yang subjek satu je. Okay, agak kelakar kan? Tapi inilah realiti soalan kan? Okay, so kita pergi nombor tiga. So ini ayat ayat pertama ya, dalam petikan ini adalah ayat pertama. Okey, dalam petikan ini adalah ayat yang ketiga yang tak diambil oleh skema jawapan. Okey, yang okay, seterusnya dalam petikan ini adalah ayat keenam, ayat terakhir. Okey, okey. Okey, nah, okey, seterusnya jom kita lihat macam mana nombor tiga jawapan. Okey, saya ambil subjek dia kerjasama dengan negara-negara terbabit. Ya. Yeah? Okey, dah terang-terang nampak membolehkan ni ada imbuhan me. So ni adalah terbitan kata kerja ya. Kata kerja lah ni me kan. Okey, membolehkan rakyat Malaysia. So dah bermulalah frasa frasa kerja. So ini adalah FK. Kan? So dia dah berubah sifat. So di situlah permulaan predikat. Okay. Siapa yang masih lagi pening, tak faham sangat kalau saya mengajar laju, sila rujuk balik nota prasarana. Kamu jangan rujuk nota sahaja pendidikan. Kamu rujuk nota prasarana. Mungkin lagi senang agaknya. Satu lagi, kalau nak berlatih tata bahasa, para pelajar, kalau kamu nak berlatih tata bahasa, jangan ikut, jangan cari buku latihan SPM, cari buku latihan PT3. Tata bahasa PT3, Form 1, Form 2, Form 3. Diorang banyak ajar basic tata bahasa. Ya, memang latihan ni memang betul-betul basic lah. Kalau kamu tak ingat langsung, kamu boleh belajar daripada scratch, daripada awal. Sangat membantu. Memang kebanyakan latihan saya pun untuk ajar Form 5, saya ambil yang buku Form 3. PT3 tata bahasa. Senang lah nak tunjuk diorang kan. Okay. Okay, so ini adalah analisis alternatif. Jawapan alternatif untuk soalan yang kedua kita sahaja predikat. Okay, jom kita pergi pada soalan ketiga. Saya sebenarnya ada satu lagi dokumen tau. Ya ni. Nampak tak? Oh, tak bergerak eh? Okay. Soalan nombor 4. Okay, saya sebenarnya tak sempat nak, saya dah buat jawapan, saya lupa nak masuk pada punya ni. Ni. Soalan nombor 4 yang bahasa klasik. Okay, ini soalan 2 lah. Stop presenting.
Ah, soalan empat ni yang sedang kritikal ni. Yang minggu lepas kita tak nak buat perbincangan kan? Okey, eh? Okey, ini dia. Okey, tak apa. Kejap lagi jangan lihat. Okey. Saya dah cuba pecahkan ikut strategi ayat-ayat tu saya pecahkan. Jadi saya dapat detail ada 7 ayat. Okey. Kalau boleh saya cuba pecahkan kepada 10 perkataan ataupun 10 frasa. Okey, untuk melihat sebenarnya daripada walaupun 6 markah tapi berkemungkinan kesalahan dia sebenarnya lebih daripada 6. Mungkin lebih dari 8, lebih 9, lebih 10. Atau saya akan cuba ke. Okay? Tapi kat sini ini adalah sekadar apa? Ini sekadar dalam skema. Kalau saya boleh letak, saya tak sempat nak letak, saya lupa. Letak ayat yang original. Jadi senang nak buat comparison. Kamu nampak apa yang berubah kat situ. Eh? Tak apa. Kita pergi soalan nombor 3 dulu. Okay. Yeah. Okey, ha okey. Apa ni? Okay, terima kasih eh, beritahu. Saya mute eh, automatik dia mute. Okey. Hari ni tak ramai eh. Kalau ramai, boleh kita tengok siapa yang dapat full 13. Kan, 13 kesalahan. Memang hebat ah. Kan, kalau tengok skema jawapan ni. Kan, tu. Okey, daripada 13 para pelajar, ada 3 perkataan sahaja yang kamu kena tukar. Itu pun nombor 3, selain itu jadi selain. Yang saya nampak betul-betul mencabar, licin jadi lancar, berhemah jadi berhemat. Okay. Kamu ingat tak yang kamu pernah buat latihan dengan saya kosa kata tinggi tu? Kosa kata tinggi tu kan? Jadi sebenarnya dia ada efek kat sini ni. Jadi sebenarnya dia kat sini kamu akan diuji kosakata-kosakata tersebut eh. Licin dengan lancar function dia eh. Itu istilah ni. Tapi tak banyak diuji eh. Jadi kalau kamu tengok kan kalau saya tengok beberapa lagi latihan-latihan dalam modul Sabah ni eh, yang Sabah ni kan ada banyak. Kalau tengok modul Melaka pun sama eh. Saya tengok dalam dia punya soalan-soalan kan. Kebanyakan yang akan kerap tanya kan, saya perasan imbuhan ejaan. Jadi saya rasa kamu dah belajar sejak pada form 3 pun ejaan kan, tapi imbuhan kamu jarang. Sekejap ya, wadah kelas. Okay. So jadi kalau boleh saya tengok sini berapa ejaan? 1 ejaan, 2 ejaan, 3 ejaan, 4 ejaan. Daripada 13 keluar 4 ejaan dan daripada 13 keluar berapa imbuhan? 1, 2, 3, 4, 4.
4 ejaan, 4 imbuhan. Total 8. Daripada 13, 8 benda boleh tanya tentang imbuhan ejaan. Masa kamu PT3, kamu banyak kesalahan sistem bahasa. Imbuhan kamu jumpa kesalahan sistem bahasa. Ejaan kamu ada soalan khas untuk ejaan. Jadi diasingkan tau. Okay? Jadi saya tak nampak kenapa kali ini tak ada kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa contohnya daripada kata bantu, kata pemberi ialah adalah kenapa saya tak pasti kenapa tak ada. Okay, eh? Itu pun mencabar juga kesalahan tata bahasa. Contohnya perkataan macam ialah kata seni daripada kepada itu pun famous tu. Okay? Apa dalam kalangan, di dalam kalangan. Di antara pelajar mana boleh kan? Okay? Para pelajar, para pelajar-pelajar. Okay? Para pelajar semua. Para pelajar sekalian kan salah tu. Okay, okay. Okay, So jadi kat situ itu yang kena selalu buat. Yang kena selalu buat. Okay, so saya rasa kat sini betul lah. Kamu kena banyak tahu imbuhan, ejaan dan juga tata bahasa. Okay, dalam skema jawapan ni, kamu nampak tak frasa? Perlu koperasi lakukan, perlu dilakukan oleh koperasi. Ini sebenarnya adalah kesalahan ayat aktif. Ayat aktif pasif. Okay, so pembetulan dia ini adalah ayat pasif yang sebenar. Perlu dilakukan oleh koperasi. So frasa lah. Okay, ini frasa. Ataupun sebenarnya ini ayat pasif. So ini adalah tata bahasa. Okay, so tata bahasa boleh masuk aktif pasif, boleh masuk tapi songsang jarang. Songsang jarang. Kalau susah payah kan. Dah ini saja saya tak apa nak bincang. Kalau siapa ada soalan beritahu agak tak apa ni buka mic. Buka mic. Saya nak check kenapa slide itu salah. Kenapa slide itu salah? Oh patutlah. Sebab ada selain di luar di pasar ibadik. Memang pelik lah kalau ada selain itu tu. Tak sesuai kat sini. Memang pelik lah. Okay, ejaan pasar raya simple. Sekaligus ramai pelajar yang confused. Ramai pelajar masih ingat sekaligus adalah rapat sebenarnya jarak. Nampak macam pelik tapi inilah yang yang pelik itulah yang kita jarang jumpa. Tapi itulah yang betul. Okay. Okay. Perkataan resipi pun adalah perkataan yang famous. Okay. Tak susah pun saya rasa. Saya rasa antara 13 ni mungkin kamu dapat 10, 11, 9. Lebih kurang macam tu. Okay. Next, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, jom. Okay, ni dia. Okay. Sebelum saya masuk soalan 4 ni, yang paling banyak perbincangan ni. Soalan nombor 5 ni saya rasa kita dah bincang minggu lepas. Yang saya kata siapa ada peribahasa lain. Okay, peribahasa lain. Okay, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sakunya? Okay, belum lupa ada orang tanya pasal berusaha. Okay, kejap. Okay. Dah. Okay, saya cuba nak double confirm balik. Maksud peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung supaya kita dapat detect ada tak maksud lain? Peribahasa lain yang kita boleh samakan. Saya double check balik ni. Cita-cita tanpa usaha tidak akan tercapai. Cita-cita tanpa usaha tak akan tercapai. Satu kejayaan takkan dicapai tanpa usaha. Okay. Saya tengok kat sini ada satu lagi peribahasa pengayuh sayang dibasahkan sampan takkan sampai ke seberang. Memang jarang dengar lah. Kalau tak dipercayakan ruyung mana kan dapat sakunya. Kalau tak berusaha cenak berjaya. Okay. Saya tengok balik
Dia pas berusaha gitu. Nah, saya terjadi saya terima betul. Okay, saya terima sebab apa? Bila dia belajar rajin-rajin, dia berusaha, dia akan menjadi jurawat. Saya terima. Kamu nampak tak ni? Kalau ibu apa dah tiada, sorry nanti kamu kena berdikari. Okay, kena berdikari sebab tu dah skema jawab. Seperti anak ayam kehilangan ibu. Kena berdikari sendiri. Yeah? Tapi kamu jangan letak seperti layan-layan terputus talinya, itu orang yang hilang kunci tempat pergantungan. Eh? Tak sesuai. Ini dia kena berdikari. Balik. Okay, seperti anak ayam. Berpecah-pecah kerana kehilangan tempat tumpuan pengharapan. Eh, sekejap. Oh, ini macam macam yang terputus talinya, ya? Ah, baik, saya dah beritahu soalan balik. Okey. Oh, betul lah. Rupanya dia bukan merujuk kepada berdikari ni. Ah, dia bukan merujuk kepada berdikari. So, peribahasa kedua tu bukan merujuk pada di sini, ya? Bukan, bukan, bukan. Okey, peribahasa kedua tu dia merujuk kepada betul. Okay. Ini betul lah apa yang tanggapan saya tadi, betul lah. Peribahasa kedua itu merujuk kepada ni tempat bergantung. Okay. Terima kasih. Apa screen tak berubah ha? Saya punya ni juga tak berubah. Okey. Dalam ni berubah tak? Berubah kan. Okey. So, sudah jatuh di tipe tangga ni betul-betul ada kat sini. Dalam, tak dengar eh. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Dengar tak? Saya dah on mic ni. Ah, dengar kan? Ah, saya tengok ni ada bunyi. Okey, dengar. Okey. Okey. Okey, kalau tengok dalam apa tu skema jawapan? So, dalam soalan. Okey, pertama dia dah kehilangan kedua pengadik-adik itu ni kan. Okey, eh? Ataupun dia kehilangan. Okey, eh? So ini adalah bencana pertama ataupun bahan pertama. Apa ada keluar selain. Okey. Okey. Berlaku senang. Pertama, hilang sebab
dia terpaksa tanggung sebab sekolah yang untuk melatih orang nak jadi jururawat ni itu sekolah perawatan kesihatan eh. Okey. Bangunan tak ada, macam mana awak nak pergi tempat belajar nak jadi jururawat eh? Ha, jadi susah. So dua sekolah yang saya tu eh. So jom kita pergi kepada perbincangan terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Okay, ini dia. Okey. Yang saya nampak kan. Okey, saya akan bacakan orang yang terlalu hayat